semuanya, halo. Halo. Hai. Hari ini kita main Floppy's Playtime nih guys. Dan ini tuh gamenya itu horror. Kita udah masuk duluan, kita udah kayak kasih kodenya ya. Pokoknya kalian nanti caranya tinggal broke masuk sini. Dan di sini kalian akan find key untuk jalan ke pintu yang sebelah sana. Di ujung hallway sebelah sana kalian bisa buka dan kalian mendapatkan crowbar, lalu buka fan untuk masuk ke dalam ruangan di mana ruangan itu akan ada kode. Dan kode itu digunakan untuk masuk ke ruangan ini. Jadi kodenya itu random, enggak selalu sama, akan berganti-ganti setiap rondenya. Kodenya apa? 1985. Mungkin kalian udah kenal banget sama game yang namanya Floppy Playtime karena ini viral banget. Kita akan mainin yang versi Roblox ya, di mana ini gamenya agak sedikit mirip. Kita punya grepek. Kita seperti gameplay yang pertamanya, kita mendapatkan grepek warna biru. Dan sekarang kita akan mencari grepek warna merahnya. Tahu boneka biru ini yang viral banget. Dahlah, kita langsung aja maju. Guys, di sini mulai horor. Masa key-nya sama lagi nih. Key-nya sama Robi. Oke, aku dapat. Sekarang kita ke benar-benar. Jadi sebenarnya begini, kita baru record sekali hari ini, sekali ini. Jadi tapi sebenarnya kita udah pernah ini, tapi gagal terus. Oke, dan di sini horornya mulai muncul-muncul. Oke, sudah menyalakan lampunya dan di sinilah bagian Hagi menghilang. Tidak, Hagi, kamu kemana? Dadah Hagi, nanti kita bertemu. Merinding. This is a big hallway. You saw that? Dede liat gak itu tadi? Kamu liat gak? Tentu saja aku melihatnya. Ah, oke. Okay. Ayo kita tetap maju sedangkan tidak ada apa-apa. Hore. Ayo kita lari saja. Oke, sprint, sprint, oke. Oh my god, Hagi baru aja lewat tadi depan mata. Ada. Iya, kita harus cari cube. I found one. Ayo, get it. Ketemu warna hijau.
bobo gitu deh. Itu dia aku temu. Oke. Ayo sekarang kita bawa ke atas. Buka pintunya. Kita dapat red hand ya. Let's go. Tapi fan-nya cakep banget ya guys, kata aku. Fan-nya mini banget, well made banget. Kakak-kakak yang mau yang biru atau yang oranye? Yang sini aja, yang sini. Udah, udah. Tapi deket exit, yang oranye. Enggak, enggak, yang biru aja. Nelit 21 snail. Oh my god, this is becoming so. Kakak tunggu di depan exit. Nice. Oh my god. Oh my god, di sini tempat yang paling menegangkan banget. Mau ini rumah apa ya? Oh, belum bisa dibuka. Oke. Apa ini? Oh, biasanya make a friend, tapi sekarang make a pet. Oh, ini biar enggak terlalu copyright kali ya. Tapi gini game-nya udah lumayan bagus banget tuh. Tapi di sini tempat kita menemui Hagiwagi. Oh ya guys, kita kasih peringatan kalau kalian mau main game ini. Game ini di setting dengan fall damage. Jadi ketika kalian jatuh dari ketinggian seperti jatuh dari sini, kalian harus hati-hati karena itu bisa langsung mati. Makanya harus hati-hati. Ya serem, takut jatuh habis itu ulang lagi. Oh my god. Aku deh yang itu, kamu yang di sana aja. Okay. Jadi dong. Hati-hati. Suara apa ini? Emang begitu ya? Oke, sudah menyala. Oke. Kakak-kakak jangan takut. Iya. Karena kalau tadi kagak lebih lagi di sini. Ngeri. Oh.
This is doom. Come on, open up, open up. Cepet, cepet, buka, buka. Cepet, buka. Aduh, ngelag, ngelag lagi, ngelag. Oh ya guys, kita bisa sprint menggunakan shift ya. Kak, tunggu ya, Kak. Oh my god, aku nyangkut di tembok lagi. Papa, aku takut, Kak. Kita jalan ke sana. Ya, ya, enggak, enggak, enggak. Sudah tamat. Oh my god, game lumayan seru. Kata-kata kita, kata sampai terus kita main. Tapi cuma katanya itu.